Rose, dia tak masuk lagi. Belum lagi. Sekejap, kenapa kau muka macam kelam kabut sangat ni? Kau tahu tak lagi setengah jam dia ada meeting dengan Tuan Haji? Alah, kejap lagi dia adalah tu. Suruh jelah Tuan Haji tu tunggu sekejap. Hey, Tuan Haji mana boleh tunggu? Dia big boss. Benda ni penting tau. Personalized doll dia tu. Takkan... Ya Allah. Kau ada kan nombor dia semua kan? Ada. Kau tolong call dia. Cari dia sampai dapat. Ha? Okey, aku try cari eh. Jap. Phone buat dekat dalam jap aku cari. Ya Allah, dia ni cari pasal. Macam mana, Cikgu Chris? Berapa lama lagi kita nak tunggu Cik Azhar ni? Tak maaf, Tuan Haji. Saya rasa sekejap lagi sampai kot. Saya rasa tak akan datang. Nasib baik saya keluar ofis Cikgu Chris malam. Kalau tak, tak entah Cikgu Chris pun tak datang. Ya, terima kasih juga sebab remindkan saya pasal meeting ni. Tapi Tuan Haji yang risau. Syarikat saya memang dah prepare untuk meeting ini. Semuanya takkan ada masalah. Tak ada masalah awak kata. Dia tak sampai lagi sekarang ni pun dah masalah bagi saya. Ya. Yeah. Okey, bagi dia masuk. Ha. Kan betul saya kata tak ada masalah. Maaf, saya lambat. Siapa ni Encik Mukris? Saya Syaz, asisten kepada Encik Izham. Saya nak minta maaf sebab Encik Izham akan lambat sikit hari ini. Apa ni Encik Mukris? Kenapa asisten dah datang? Oh, sakit biasa je kan? Yang tak ada apa-apa. Yang biasa-biasa je. Kenapa? Dah buat test, Ma. Dah. Kenapa? Okey, kejap. Doktor. Saya ingat saya nak pergi cek Dr. Fadlan. Dia dah ready ke belum? Kat mana? Tunggu sekejap boleh? Sekejap saja. Sekejap, Doktor. Puan, saya nak tanya sikit boleh? Apa dia, Doktor? Boleh saya tanya, dah berapa tahun Puan kahwin dengan Abang Lisa? Lama jugalah. Kenapa? Saya saja nak tahu sebab Lisa suka bercerita pasal keluarga dia. Lagi-lagi pasal abang dia ni. Oh, Iskandar. Yalah. Betullah pasal Iskandar sih dia suka cerita pasal Iskandar pasal abang dia. Tapi itulah doktor cuba bayangkan kan. Saya ni tak ada anak lagi, nampaklah body letup kan, tapi itulah sayalah orangnya yang menjaga adik-beradik dia orang semua tu tahu. Walaupun saya tak ada anak lagi. Pening tau kepala saya. Berapa umur suami puan bila dia jaga adik-adik dia? 17, 18. Taklah. Tak ingat. Tapi itulah dia kecil lagi kan dia jaga adik-adik dia semua kan. Lepas tu dia sanggup terima tanggungjawab dia semata-mata tak nak dia dengan adik-beradik dia dipisahkan. Apa puan maksudkan tak mahu dipisahkan? Yalah, masa tu Lisa dengan baby kecil lagi. Baby pun kecil lagi kot masa tu. Sebab dia nak hantar adik-beradik dia orang tu semua pergi rumah apa? Mak saudara dia belah mak ke belah ayah saya tak ingat, tapi itulah Is tak bagi. Dia sanggup jaga adik-beradik dia. Sampai sekarang ni dia pikul tanggungjawab tu kan. Rumah dekat rumah kita orang duduk tu, rumah pusaka tu pun dia masih lagi bayar loan, masih lagi hutang sampai sekarang. Bayangkan. Kalau macam ni, saya nak batallah kontrak dengan awak. Sabarlah, Tuan Haji. Saya rasa kita ada salah faham sikit je kat sini. Sebenarnya, projek ni memang Cik Izham dengan Syah Zahender. Ya, yes, betul tu. Saya juga tahu segala penukaran yang Tuan mahukan. Ini proposal yang baru. Baru apa proposal ni?
Tapi siapa yang boleh buat semua ini? Saya boleh. Ilyas, saya nak ajak awak buat apa ni? I'm leaving, Dato'. Leaving? Yes. Saya dah email pada few clients kita, our board and to you. Doktor Fadlan dah ready. Jom kat Maria kita pergi. Jumpa doktor. Dah. Jom. Okey, doktor, jumpa lagi. Ya. Doktor, saya pergi dulu ya. Lisa. Lisa, hati-hati dengan perempuan tu. Apa yang doktor cakap ni? Sorry, Lisa. Saya nampak dia macam lain sikit. Okey, mungkin saya tak betul cakap. I'm sorry. Saya pergi dululah. Dan saya juga bawa prototip. Jadi doll ni, kenapa ini dipanggil personalized doll? Sebab kita boleh tukar karakternya. Baju, kasut, rambut mengikutkan kanak-kanak itu punya kehendak. Dan kita akan ada button yang kanak-kanak itu boleh customize suara dia, nama. So contohnya saya akan bagi contoh. Good morning Lina ataupun good night Lina. Dia boleh tiru suara ataupun dia boleh interact dengan tuan kepada doll ini. Nampak menarik. Bagi saya. Jadi bila kita boleh mula? Okey, so, awak dah buat keputusan untuk tinggalkan kami ini. Kenapa tak datang riskan dengan saya dulu? It's a small matter kan, Datuk. Lagipun saya dah hands down semua benda-benda penting syarikat kita ni pada Nasir. Well, macam apa yang Datuk cakap, the man have to make a decision like a man. Yeah, right. Well, kalau awak dah betul-betul buat keputusan, have to respect. But saya harap you make sure everything in order before you leave in this company. Yeah, will do. Saya rasa dah sampai masanya kita keluarkan adik ada baru. Mereka boleh berjaya. Tanya apa? Macam mana projek aku boleh berjaya di ofis ini? Lagipun projek ini kita dah buat. Tapi kalau Tuan Haji ada penukaran yang nak buat lesen, boleh beritahu saya, Zaki. Of course. Datuk, you ask for me? Saya dah cakap dengan Ilyas. Dia ingat dia tu siapa? Datang-datang ofis, bagi tahu yang dia nak bertiga je. Kau lagi ikut hati. Dah kena budak ni? Sabar, Datuk. Sabar. Sabar?
Awak minta saya sabar? Hah? Tak ada siapa yang boleh buat saya macam ni tahu. Nak-nak lagi dia. Saya dah buat macam-macam untuk dia tahu. Tapi Datuk, kalau Datuk stres macam ni, marah-marah macam ni, tak ada masalah boleh selesai. Datuk kena relax, tenangkan fikiran dan get an idea macam mana nak selesaikan masalah ni. Datuk kena buat sesuatu supaya dia ikut apa yang Datuk nak. Gobi. Awak tahu apa yang saya nak buat sekarang? Saya rasa saya dah masuk pejabat dia. Sepak dia keluar dari pejabat ni. Saya faham Datuk tengah stres. Tapi Datuk, let me advise you something. Maybe Datuk kena buat ialah Datuk kena pastikan dia stuck dalam syarikat ni. Dan Datuk mesti pastikan dia habiskan projek tu. Sebab dia dah tahu banyak information tentang projek tu. Datuk tahu kan? Dah tentu saya tahu. Awak nak saya buat apa? Ambil pistol. Letak atas kepala dia. Jangan bagi dia lari. Begitu. Macam inilah Datuk. Kalau Datuk order saya, saya pun boleh uruskan. Tapi Datuk kena faham, dia ada share dalam syarikat ni. Dan kalau dia ada share dalam syarikat ni, kalau kita nak uruskan akan ambil masa yang lama. So at the meantime Datuk kena think of something. Saya rasa saya tahu apa yang kita boleh buat. Nasir. Nasir boleh bantu kita. Apa kena mengena Nasir dengan masalah ni? Gobi. Awak telefon Nasir. Minta dia datang jumpa saya. Urgent. Baik, Datuk. Tak tahulah apa kerja dekat saya kalau bos tak ada kat sini. Tak tahu kena buat kerja kot. Ish, apa cakap macam tu? Awak tahu kan, Ira, awak ni orang penting dalam company ni. Paling kuat pun Datuk mungkin akan bawa Sami ganti tempat dia. Ataupun kalau bukan Sami, maybe ada orang lain yang lebih berpengalaman. But everything will be okay. Don't worry, okay? Tapi Cik Ilyas nampak macam tak sedih pun. Dia tinggalkan company ni. Adalah, saya bukanlah tak sedih, sedihlah juga. Awak tahu kan company ni banyak berkorban untuk saya. Tapi apa yang buatkan saya happy sebenarnya? Saya nak kahwin. Dengan Maria. Eh. Repek awak ni. Maria tu kan isteri orang. Eh, wait. Awak tahu kan dia dah kahwin? Tahu. Tahu. Okey, kalau bukan dengan Maria, dengan siapa? Awak tunggu jelah akad kahwin saya nanti. Ni nak saya arrange apa-apa lagi tak? Kemas ke? Dah settle belum? No, it's okay. Nanti later saya akan datang pick up. Sebab banyak lagi barang-barang saya dekat pantry, dekat meeting hall tu. Tapi saya tinggalkan dulu. I have to go somewhere. Okay? Okay lah. Thank you, Ira. Sama. Okay. Agak weird. Nga. Ha. Ni saya pergi bank sekejap. Nak settlekan pasal loan. Yalah, yalah. Ada dulu. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha, Im. Eh, anak-anak kau mana? Sekecil tu mana? Saya tinggalkan kat rumah Kak Zaitun. Suruh dia jagakan sekejap. Ha, macam mana? Dah biasakan diri dah? Jaga budak-budak tu? Alah, apa susah. Janji cukup makan, cukup tidur. Cuma ni lah, bapaknya je lah tak cukup tidur. Biasa dah tu. Ha, Long. Im nak cakap dengan Long tak boleh? Oh, okey. Boleh. Cakap tak apa. Tak muat dah lalu. Ni, ada apa ni? Along mau nak pergi bank, nak setelkan loan rumah. Cantiklah tu. Im nak jumpa Along ni pun ada kena-mengena pasal tu juga. Pasal apa? Along. Belasah juga budak ni sekarang. Tak, Along cakap apa tu? Ya, Along tak nak. Along.
Im ingat apa Along cakap. Tapi ni sebenarnya, duit yang Along kasih hari tu ada balance banyak lagi. Jadi semuanya, Im nak bagi balik ke Along. Lagipun Im yang patut berterima kasih ke Along. Sebab Along dah tumpangkan Im, Syaz dengan anak-anak semua kat rumah. Jadi, terimalah. Im mewakili Syaz dengan anak-anak. Kita sangat berterima kasih. Tegil. Hello. Ah, finally dapat juga bercakap dengan tadi. Ada apa kau ready ni? Macam ni tadi. Kita ada masalah sikit kat sini. Ramai pekerja kita dah jatuh sakit. Yang Juan tu tengah sakit sekarang ni. Jamil. Jamil nak minta daddy buat apa? Kau semua dalam hutan kan? Biasalah benda-benda berlaku. Doktor bagi tahu yang diorang ni semua kena demam kuning. Kalau dah tahu demam kuning, cari ubat lah. Apa susahnya? Ubat kan ada. Daddy, Sami ingat nak balik dalam seminggu kedua. Kasih semua masalah kat sini settle dulu. Nanti dulu. Daddy tak nak Sami tinggalkan site kat sana. Begini, Daddy akan arrangekan ubat untuk hantar ke sana. Sami relax dulu. Ya? Yeah? Okey, Daddy. As you say. Bye. Okey, anak Encik buat dia nombor 9. Jadi, Encik boleh jalan terus sampai hujung tu nanti belok kanan. Okey, terima kasih. Sama. Macam mana? Ada tak yang baru punya? Ini nanti masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilyas. Lebih sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Ni, saya dah nampak dah cincin yang Ilyas bagi dekat Lisa tu. Cantik? Lisa tunjuk kat awak. Cantik kan? Cantik. Eh, Lisa mana? Pak Maria, perkara ni bukanlah perkara yang main-main. Kita kena make sure yang kolesterol Pak Maria kena betul-betul turun. Selain daripada makan ubat, puan kena jaga makanlah. Doktor nak cakap saya gemuk ke apa ni? Bukan tu maksud saya. Puan kena amalkan makanan yang sihat. Elakkan makan yang berminyak, Macam inilah. Bulan depan puan datang balik, kita buat check up lagi sekali, Boleh. Bulan depan nanti saya jumpa dengan doktor, saya akan pastikan badan saya semua tip top, okey? Saya harap macam itulah, Ini keputusannya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Settle dengan Dr. Fadlan? Dah, tak tahu. Tapi aku tahu, boyfriend kau tu sedang tunggu kau di sana. Yes. Oh, suka. Dah mestilah. Awak buat apa ni? Saya dengar lagu. Kenapa tak duduk kat katil? Bosanlah nurse duduk dalam bilik. Terperap je tak lagi mana-mana. Bosan? Awak tahu tak hospital ni ada peraturan? Tak boleh meraya-raya macam ni. Luka awak tu belum sembuh tau. Ili?
Elias. Maria. You buat apa dekat sini? Tak sangka eh I jumpa you dekat sini. By the way, kenapa you suruh Datuk Ghaffar jumpa dengan I? Kenapa you sendiri tak jumpa dengan I? Eh? You saja nak takutkan I ke apa? Repeat you ni. Elias. Elias, wait. Elias tunggu. Okey, I nak cakap dengan you. Elias. Elias, 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 wait, wait. I nak cakap dengan you. You nak cakap apa lagi? Hah? You nak bodohkan I lagi? Ah, you nak I percaya yang you pregnantkan anak I? Eh, tolong sedar sikit yang you tu dah kahwin, okey? Okey, fine. Okey, I mengaku. I tipu you sebab pasal kahwin tu. Tapi I tak tipu you, okey? Anak ni anak kita. You tahu tak? I nak termuntahlah dengan apa yang you cakap ni. Alik, okey, okay. Please lah. I sayang you, okey? You cuma nak gunakan I supaya percaya cakap you. You know what? I tak tahu you ni manusia jenis apa. I tak pernah jumpa orang macam you ni. Apa yang you nak? Apa yang you fikirkan? Ha? Elias, you tak boleh nak judge I macam tu, okey? You tak kenal I siapa. You nak gunakan I. Pandai pula. Ha, you main teka-teki dekat sini. Banyak sangat peraturan, Anas. Saya nak dengar lagu je. Sekarang ni awak kena banyak rehat. Luka awak belum sembuh lagi. Awak tahu tak? Dah, jom. Nas pernah dengar muzik terapi ya? Tak. Tapi yang saya tahu sekarang ni awak kena ambil antibiotik setiap 8 jam. Okey? Dah jom balik bilik. Maria. Kenapa? Kenapa daripada awal lagi you tak cakap apa yang you nak? I tak payah nak menghadap semua masalah ni. You cakap je berapa you nak, I boleh bayar you lah. Berapa I nak, you nak bayar I. Eh, you perangai dengan Datuk Ghaffar sama kan? Oh, Datuk Ghaffar bayar you? Yes, dia bayar I. Dia suruh I jauhkan diri I daripada you dengan Tyra, tapi tak I tak terima, okey? Whatever lah, I memang tak nak cakap pasal tu sekarang. I dah tak ada apa yang nak cakap dengan you. Fine. Tapi itu takkan mengubah apa-apa, okey? I tetap mengandung anak you, okey, Elias? Itu masalah you dengan husband you. Tak ada kena-mengena dengan I. Okey, fine. Ya, memang masalah I dengan husband I. Okey, itu memang dulu. Tapi sekarang ni dah tak ada masalah. Okey, baby pun dah tak ada. I ingat I boleh ubah you untuk sayang I, untuk terima I, untuk kita jadi satu family. Tapi tak. You degil. Dengar, Elias. I takkan lupakan apa you buat dekat I, okey? Akan pastikan you terima balasan dia. Tapi Nas, bosan sangatlah duduk sini. At least kalau kat rumah adalah benda sikit yang boleh dilayan. Awak sekarang ni kena banyak rehat, okey? Tak boleh banyak jalan. Nanti luka awak tu lambat sembuh. Kalau lambat sembuh, macam mana nak balik jumpa family? Diorang mesti rindu dengan awak, kan? Family? Yalah. Tak. I have no one. Habis tu awak tinggal dengan siapa? Dengan Maori. Kawan? My best friend. Okeylah. Dah, pergi rehat. Saya cuba. Tapi bukan sebab saya takut dengan peraturan hospital ni. Tapi sebab saya hormat dengan nurse yang cantik depan saya ni. You're nice. Tak macam yang lain. Terima kasih tau. Untuk apa? Sebab awak dah selamatkan adik saya, Patricia. Pergi rehat. Nur Adila binti Itnain. Alright, this is your result. Shamimi. Alright, thank you. And Nur Patricia binti Akmal Mansur.
Thank you. You're welcome. Baby! Baby! So, macam mana result kau? Aku tak tahu. Belum tengok lagi. Alah. Aku takutlah, Mimi. Ni kalau aku fail sekali lagi, confirm aku kena repeat lagi. Lepas tu, kalau mesti marah aku. Tapi kan kau dah study hard untuk exam ni. Aku tahu. Tapi aku takutlah nak tengok. Kau tak nak tengok, bagi aku tengok, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Awak. Hai. Hai. Bakal isteri. Awak. Ada tak tempat yang clear sikit kat sini? Segala nak simbang, orang nampak. Clear? Ada. Jom. Boleh. Busy hari ni, eh? Busy juga. Baby! Kau pas! Aku pas? Kau pas! Baby! Aku pas! Baby, aku pas! Alah, aku dah cakap dekat kau boleh. Congrats! Kau pas! Terima kasih, Doktor. Doktor Fadlan, you dah buat check-up kakak Ipa Lisa? Dah. Tapi macam pelik sikit. Kenapa? Dia punya result teruk sangat, Doktor. Dia sakit ke? Kolesterol dia tinggi. Tak normal. Macam orang yang dah umur 60 tahun. That's strange. Boleh saya tengok report dia? Sekejap, eh. Maria. Thank you. Let me see. Dia terlalu muda untuk dapat tahap kolesterol yang tinggi macam ni. Saya pun pelik juga, Doktor. Tapi keputusan ni dibuat kat sini. Darah tinggilah, apalah high kolesterol lah. Kau ni memang macam-macam tau, menyusahkan hidup aku je. Ha, kau pun satu, Ilyas. Kau pun sama je, susahkan hidup aku je. Apa dia buat kat sini, eh? Ha, kita duduk kat sini, eh? Boleh. Oh, duduk dulu. Nak apa-apa tak? Saya ambilkan awak kopi ke apa ke? Tak apa kot. Saya okey. Tak nak. Okey. Sekejap, eh? Apa yang Maria buat kat sini? Apa tu? Mak, tak ada. Busy ke? Tak. Awak? Awak tahu tak saya kan? Saya tak sabar sangat nak tunggu hari bahagia kita. Awak tahu tak semua orang dekat sini semua nampak saya happy. Dia nampak tak pipi awak nak naik? Mana ada. Awak memandai je. Saya dah kurus lah. Saya diet. Ya, awak dah bagi tahu family awak dah pasal kita? Dah. Pasal tu? Ya, saya dah beritahu dah. Tapi bukan senang, okey? Alu marah tau. Yalah, saya tahu saya minta maaf. Cara saya itu tak betul. Boleh tak kalau saya nak pergi jumpa family awak? Nasir takkan berani tolak permintaan kita. Dia tahu apa akibatnya kalau dia tak ikut cakap kita. Tapi Dato' kata dia rapat dengan Elias. Saya tahu macam mana nak uruskan Nasir ini. Ya. Dato', Encik Nasir dah sampai. Bagi dia masuk. Okey.
Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Mr. Kabi, saya dengar Datuk nak jumpa dengan saya. Ya. Sila duduk. Terima kasih, Datuk. Saya dengar Datuk cari saya ada masalah apa, Datuk? Tak ada apa yang serius pun. Jangan risaulah. Cuma saya nak minta bantuan awak sikit. Saya tahu saya boleh harapkan awak. Boleh ke tak ni? Boleh. Cantik, malam ni? Malam ni? Ha. Okey. Lepas saya habis kerja lah kan? Okey, malam eh? Okey. Alright. Aku bencilah hidup aku ni. Memang aku menyampah sangat. Wah, hajar ni perempuan kau penggila. Maria! Kau nak langgar aku ke apa? Maria, aku tunggu situ. Aku nak cakap sikit dengan kau. Kau nak apa? Eh, kau berani kan datang jumpa aku kat hospital hari tu? Apa? Lepas tu kau cakap apa dengan aku? Kau mengandung anak Elias? Eh, kau ingat kau dah keluar hospital? Aku takut dengan kau. Memang, memang aku mengandung anak Elias. Kau ada apa? Ada aku tak mengandung anak Elias. Nak aku takut dengan kau ke? Eh, kau aku tak takut dengan kau. Kau tak takut dengan aku. Dia dah berhembus lah. Eh, aku tak habis dah dengan kau lah. Eh, kau ingat aku apa? Kau ke nak bercakap dengan kau? Aku tak apa. Datuk, tak adil lah macam ni, Datuk. Takkan saya diberhentikan kerja, Datuk? No. It's not like that, Nasir. Awak jangan risau. Apa yang Datuk maksudkan tu, it's just a company strategy je. Syarikat bukan nak berhentikan awak secara betul-betul. Gaji awak akan jalan macam biasa. Macam biasa. Betul tu, Nasir. Awak tahu kan betapa pentingnya kita nak habiskan projek shopping mall tu? Dan macam mana kita dapat tentakan hebat dari pihak pengurusan hospital sebelah tu. Walaupun kita boleh kawal, Elias tahu semua ni. Ah, Datuk, takut Elias bocorkan semua ni lah. Tak. Bukan macam tu. Bukan. Saya tahu selagi dia terlibat dengan projek ni, dia tak akan buat macam tu. Saya cuma nak pastikan yang saya dan kita semua termasuk awak, Nasir. Dan awak tahu kan macam mana awak terlibat dengan apa yang kita dah buat dengan hospital. So, awak dah faham, Nasir? Syarikat akan berhentikan awak kerja tapi gaji akan jalan macam biasa. Dan bila Elias dapat tahu yang awak diberhentikan kerja, dia tak akan tinggalkan projek ini. Lagipun, dia dah banyak habiskan masa untuk projek ini. Takkan dia akan biarkan macam tu je. Awak faham, Nasir? Ya, faham. Saya tahu. Saya boleh harapkan awak, Nasir. Okey, yang nombor dua tu Syaz. Kak Syaz ni lah yang uruskan rumah semua. Lepas tu dia suka mengarah. Along pun kena dengar cakap dia tau. Lepas tu Along. Along yang jaga kita orang adik-beradik daripada kecil sampai besar. Akan make sure semuanya complete. Tak ada satu pun kurang. Nombor empat, Patricia. Kita orang panggil dia baby. Tapi sekarang dah remaja dah. Awak tahulah remaja sekarang macam mana kan? Dah tua pun panggil baby? Ya. Yeah. Ni, awak cerita salah silah keluarga awak kat saya ni sebab awak takut nanti saya tersalah sebut eh? Bukan macam tu. Saya cerita kat awak ni supaya awak boleh bayangkan macam manalah keluarga saya tu. Tapi awak kena hati-hati tau dengan Kak Syaz tu. Dia strict. Kadang-kadang dia temper. Tengok moodlah, kalau dia okey, dia okey. Jadi saya harap bila awak jumpa dia nanti, dia tak adalah macam
tak okey kan mood dia. Tapi yang paling penting awak kena jaga hati Alung. Awak kena ambil hati Alung. Itu yang paling penting. Okey. Tapi awak jangan risau. Saya ni, saya belum lagi jumpa family awak tapi saya dah dapat rasakan menurut firasat saya ni, diorang akan suka kat saya. Lepas tu diorang akan cakap, "Oh my god, Lisa. Handsome je boyfriend Lisa." Perasan eh awak ni? Tak handsome ke? Dia nak confident sangat. Ada sikit. Awak, saya dah lambatlah. Saya kena masuk dulu. Okey. Saya masuk eh. Awak baliklah eh. Alright. Bye, jumpa bye. Lagi. Bye, take care tau. Right. Dato' bangun sendiri tau. Mukhlis. Are you out of your mind? Kenapa kau buat aku macam tu tadi? Apa yang kau buat sebenarnya? Kau tanya aku kau buat apa? Kau backup idea perempuan bodoh ni depan klien kita. Encik Izam, kalau Encik Izam bagi saya... Bagi apa? Kau sedar tak kedudukan kau dalam company ni? Aku ni marketing executive untuk company ni. Kau jangan nak buat keputusan mandai. Tapi saya buat semua tu untuk selamatkan company ni juga. Kalau tidak Tuan Haji nak tamatkan kontrak. That is not your business. Cukup Zam. Cuba kawal sikit diri kau tu. Macam ni masalah pun tak boleh selesai, kau tahu tak? Saya cuma apa? Cuma apa? Kau sukalah ya. Tuan Haji tu suka idea kau daripada idea aku. Suka? Sam, apa pendapat kau tentang idea Syaz tadi? Okey tak? Idea bodoh perempuan ni? Kalau datang daripada orang bodoh, idea pun ridiculous, mengarut. Tapi klien suka tau. Come on, Mukhlis. Takkan kau nak cakap kau percaya apa yang Haji Johari tu cakap? Dia tu tak ada apa-apa tau pasal marketing apa semua. Tak ada. Zero. Tapi dia still klien kita. Kau boleh tak jangan menyampuk bila aku bercakap? Zam. Mungkin tengah sini. Aku dah fed up tau dengan perempuan ni. Aku tak boleh biarkan dia pijak kepala aku. Kau pilih antara dua. Pecat dia ataupun aku yang keluar. Encik Izam. Okeylah. Encik Izam tak payah cakap macam tu. Memandangkan saya yang paling baru dekat sini, saya akan letak jawatan. Kejap lagi saya akan serah surat letak jawatan saya dekat Encik Mukhlis. Tapi Encik Izam, apa yang saya buat tadi itu hanya untuk selamatkan company ini. Sebab Tuan Haji cuba call Encik Izam banyak kali tapi Encik Izam tak jawab telefon. Jadi that's why saya wakilkan diri saya. Kau jangan dengar. Perempuan ni menipu kau. Mengarut ni. Aku ada dekat ofis lah. Kau yang tak buat kerja. Okey, kalau macam tu, sebelum saya pergi Encik Mukhlis, saya nak bagi tahu satu benda. Encik Izam ni sebenarnya jarang ada dekat ofis. Client call saya yang kena jawab, saya kena coverkan untuk dia. Mukhlis, dengar sini. Aku tak buat benda tu, eh. Kau nampak tak? Dia tambah lagi nak bukan aku. Okey, macam ni. Sekarang ni kau buat keputusan. Buang dia, pecat dia ataupun aku yang keluar daripada company ni. Macam ni lah. Boleh tak kau orang tolong diam? Aku streslah tengok kau orang macam ni. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji. Ada apa yang boleh saya bantu? Sekejap, eh. Hai, Encik Tahira. Lama tak jumpa. Apa khabar? Encik Ilyas ada? Encik Ilyas tak ada di sini. Dia dah balik ke? Bila dia balik?
Yang tu saya tak sure. Okey, tak apalah macam tu. Saya tunggu kat dalam bilik dia jelah, eh. Lagi satu, kalau Datuk tanya jangan bagi tahu kat dia yang saya ada kat sini tahu. Thank you. Hey, Christina. Ibu buat apa kat sini? Datuk suruh saya datang sini. Hendak gaji staff. Kenapa pula? Nasib mana? Entah. Tak tahu mana dia. Eh, pelik pula nasib ni. Kau ada nampak dia, Man? Entah. Kat atas kot. Tak ada. Aku dah pusing dah cari. Tak jumpa. Sebenarnya saya dari pagi tak nampak dia, bos. Pelik pula nasib ni. Mana dia pergi? Terima kasih, Encik. Terima kasih sebab faham. Lepas ni nanti awak sign resignation letter dengan Mr. Gobin. Lepas tu, yalah, awak boleh relax dulu. Mungkin boleh pergi bercuti ke, bawa family jalan-jalan. Ya? Jangan risau. Awak habis cuti nanti, kita discuss balik. Ya? Ya, Datuk. Dalam banyak-banyak keputusan yang kau dah buat, ini yang paling bijak. Berhenti kerja. Lisa, awak ikut saya. Sekarang juga ke wad kecemasan. Ada apa tu, Doktor? Family awak, accident. Siapa? Ya, Lisa. Along, Along kena datang hospital sekarang. Dah. Kenapa pula? Kak Maria. Kak Maria accident, Long. Dia ada dekat wad kecemasan sekarang ni. Tak sedarkan diri. What? Yes, dia dah kahwin. Dan dia cuma nak trap I je. Tapi dia confident sangat dia cakap dengan I yang... No, okey. Macam ni. I tak nak cakap pasal dia, boleh tak? Kau tak fikir ke? Kau tahu kan, jalan tu gelap. Asal kau lari situ? Aku serius tak tahu Syafiq ikut aku. Lepas tu kau tak boleh nak cakap apa sebab kau tak tahu apa yang berlaku. Dan kau tak tahu apa aku rasa. Aku tanya kau satu benda. Kau dengan baby sebenarnya serius ke macam mana? Oh. Kita orang cuma kawan je.